بسم الله بشر ما بخرج الشر الكميس وأخي أكيد بن سالم بن أحمد أحمد بن محمد أحمد صاحب سعيد عبد الرحمن بن حوجة في مرمى شميس بن أبي أهل السنة سمع الله أوهي كلب الأنفاس لأبي عمر بن درهم أن نضع شيء علي بن عبد البارة سمع الله سنة من قبل أرشان قاسم بن الحبيب عن الأحداء وسيني لما الله عليه وقبين علي بن محمد سنة حاشر بن محمد محمد رسم الله بن محمد سنة محمد رسم الله سيدنا من قبل الحبيب أبو بكر بن محمد أسقى بسم الله سنة صليم سنة الحميد بسم الله بن محمد سنة علي سنة محسن وصيح مصر سنة أروحي أولي كان أجن وإن مكان وكان أول علي حجر بل سنة من أبي شمع سنة من عبد الله البنجاري شيخ مركز وأنور بن إسماعيل سمعيل وشيخ مشاروان عبد سمعيل وشيخ محمد زنين وقال يسمعيل وروحي شمع وشيخ مولينا وليدنا 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 Bismillahirrahmanirrahim. ما ظهر منها وما بطن يختلنا بالحسنى وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kita bersyukur kehadir Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, selawat dan salam tercurah selalu atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita berniat iktikaf di masjid ini dengan melafazkan niatnya bismillahirrahmanirrahim nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Wa qala mu'allifu rahimahullah ta'ala manafa'ana bihi fi daraini amin. Wa lan tasila ayyuhat talib ila al-qiyam. Bi awamillahi ta'ala ila bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahazatika wa anfasika min hinin tusbihu ila hinin tumsi. Wahai seseorang yang mencari akan derajat yang tinggi, ujar Imam Ghazali, yaitu ingin mencapai pada pangkat ihsan. Ini adalah merupakan puncaknya sudah. Maka dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa engkau laksanakan kecuali dengan muraqabah hatimu dan juga segenap anggota tubuhmu. Muraqabah ini artinya pengerasa dilihati terus oleh Allah. Pengerasa dilihati terus. Ini tahapan kedua. Tahapan pertamanya adalah musyahadah. Definisi ihsan anta abudallah ka annaka tarah fa in lam tarahu fa in lam yakun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat dengan Allah. Musyahadah ngarannya. Wa in lam takun tarahu, bila engkau tidak bisa seakan-akan bahwa batinmu itu, pandangan mata batinmu itu melihat kepada Allah, yakinkan hatimu bahwasanya Allah senantiasa melihat kepada dirimu. Muraqabah bila ada kawa musyahadah, maka jalannya adalah muraqabah. Jadi pada bahasan sebelumnya kita dianjurkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perkara-perkara yang fardu, nang wajib-wajib, kemudian pula perkara-perkara yang sunat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekati dirinya. Itu merupakan cara kita hendak berperak lawan Tuhan. Nang wajib-wajib digawi, nang sunat pun enggak itu juga. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya daripada derajat iman menuju kepada derajat ihsan. Maka si hamba tadi, manakala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bisa hadir, bisa hudur hatinya. Bilanya sudah berada pada makom ini, pada tingkatan ini, dan ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa menyaksikan Allah dengan basirahnya, dengan mata batinnya, bi'ainil basirah. Maka pada waktu itu penuhlah hati engkau dengan ma'rifat dan juga mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah ini akan senantiasa bertambah, 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 sampai tidak tersisa lagi ada di hatinya itu kecuali Allah. Kada ada lagi tempat bagi yang lain. Allah, Allah, Allah. Kada ada lagi nama menempati hatinya, sampai-sampai ada salah seorang ulama sufi, Abul Abbas Al-Mursi, mengatakan, seandainya sedetik saja aku lupa dengan Allah, aku hukumkan diriku ini keluar daripada kaum muslimin. Menyatakan diri kafir aku. Dan sampai aku enggak diingat lagi dengan Allah. Bahkan seorang wali Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia mencapai akan kewaliannya kecuali dia melewati proses di dalam zikrullah. Ingat terus lawan Allah. Ingat terus. Kada sampai nang tapagat ingatannya lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa seseorang yang berziarah ke rumahnya sang wali itu lebih afdol daripada menziarahi kuburnya. Maka perlu juga kita ini tahu, bila ziarah ke makam-makam aulia, tanyakan di mana rumahnya. Karena di rumah itu dia bermunajat dengan Allah. Karena di rumah itu dia menyentuhkan batang tubuhnya ke bangunan itu. Kenapa? Batang tubuh sang wali tadi itu bersentuhan dengan temboknya, tawing itu bersentuhan. Nah, dan di dalam batang tubuhnya sang wali tadi ada segumpal daging namanya hati. Hatinya itu selalu ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi alasan rumah daripada seorang wali Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdol kita mendatanginya daripada ziarah ke makamnya. Makanya ulun kadang-kadang bilanya berziarah ke Basirih, ke kubah Basirih itu, setelahnya atau sebelumnya itu ke rumahnya itu, karena memang keluarga juga, jadi kada sungkan hendak masuk ke dalam situ, masuk ke dalam kamar daripada Habib Basirih, karena masih ada kamarnya itu. Ya, masih ada kamarnya, jadi kita bisa sembahyang di situ, mau tabarukannya sembahyang sunat 2 rakaat kan misalnya, tabarukan aja, sembahyang sunat mutlak, tabarukan. Atau bagaimana lah caranya? Nah, selama ini kita tahunya cuman kubah Basiri, kada tahu rumah Sidin di mana. Bahkan petilasan Sidin kita kada peduli, ada di situ sumur yang bahari Sidin bahalwat di atasnya itu. Nah, itu penting juga itu petilasannya itu. Bekas-bekas asar-asar Sidin itu nah sang wali tadi. Makanya apabila kita ini misal datang ke satu kota di Gresik, Jawa Timur, itu dikenal makam Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Rumahnya masih ada. Jedingnya masih ada. Bahasa Jawa jeding itu kamar mandinya masih ada di situ. Bahkan kamar beliau ada, ranjangnya masih ada. Jubah-jubah Sidin, ya, ada kopiahnya, ada tasbihnya.
Maka kita datang ke situ, cari di mana rumah Sidin. Di rumah itu masih ada cucu-cucu Sidin. Dipersilahkan kita masuk ke situ. Ngobrol-ngobrol, langsung dikasih hidangan, dikasih makan. Roti Maryam, macam-macam makanan itu dihidangkan. Itu kebiasaan orang-orang soleh itu suka menjamu tamu. Jangan sampai tamu datang ke rumah kita, belum sempat seteguk air atau makan apapun. Karena kedatangan mereka itu ke rumah kita, semata-mata menyebabkan masuknya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pulangnya mereka itu menjadikan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala itu tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayukrim dhaifahu. Siapa ujar Nabi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan akan tetamunya. Ini amalannya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, partner Allah? Di antara sebabnya yang tiga itu adalah karena beliau ini tidak pernah makan kecuali beserta tamu. Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segab yang kita sampaikan tadi, rumahnya itu seringkali dari Gresik itu menuju Surabaya, sampai ke Surabaya nyari kawan untuk makan. Itu luar biasa itu. Memberi makan itu termasuk di antara syarat seseorang bisa masuk ke surga dengan selamat. Absyus salam wa at'imu tu'am wasil harham wasil arham wasallu bil lail wan nasuniyamun tadkhulul jannata bisalamin. Tabarkanlah salam, kasih makan semua orang. Sambung tali silaturahim. Laksanakan sembahyang malam, manakala manusia terlelap dalam tidurnya, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Karena ada jua nang ke surga kada selamat. Transit itu nah. Jadi hati mereka itu selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah terus. Dan mahabbah mereka itu semakin bertambah. Ya, begitu pula dengan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkat. Itu di dalam ibadah mereka sudah seperti itu. Bagaimana dengan kita? Karusahlah kita inilah, ingat terus. Setidaknya kita dikasih waktu 24 jam itu 5 kali diwajibkan sembahyang. Adakah kita ingat nang 5 waktu itu aja dulu? Makinnya enak selain 5 waktu itu. Nang 5 itu aja dulu dipaksa Tuhan kita ini supaya ingatlah Allah. Aqimish sholata lizikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku supaya ada ingatnya 5 waktu itu aja kita. Nang disuruh benar, nang diwajibkan bilanya kada hakun, ancamannya dosa dan hukuman. Dipaksa kita supaya ingat 5 waktu tadi. Makanya aulia Allah Subhanahu wa taala itu mereka banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Jadi kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah dengan mengerjakan segala keparduan dan amalan-amalan sunat. Amalan sunat. Fa iza aratal muraqabah fa'lam anna Allah taala muttali'un 'ala dhamirik musyrifun ala zahirik wa batinik wa muhitun bi jami'i lahazatika wa khataratika wa khatwatika wa sa'iri sakanatika wa harakatik. Kalau engkau Yesiden kepengen hendak muraqabah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan engkau, memandang ke dalam hatimu dan melihat ke dalam seluruh setiap gerak dan diam kita. Baik itu perbuatan taat ataupun maksiat, Allah melihat terus. Diyakini seperti itu, maka ada latihan. Ada latihan di sini supaya kita kawam muraqabah itu ada latihannya. Itu
guru ulun yang menyampaikan bacaan kitab ini namanya menyampaikan dulu guru sukumpul ini amalan sidin tiap pagi melatih supaya gampang untuk murokobah pangrasa diri ini dilihati orang, dilihati Allah. Mun kita merasa selalu diperhatikan oleh Allah, tidak terbuka kemungkinan kita untuk menggawi dosa. Anak korupsi, kada mungkin tergawi. Kenapa? Allah ada, Allah melihat. Cuma sayangnya kita kadang-kadang kada merasa Allah tuh melihat lawan kita. Belajar tauhid bahimat, sifat wujud sudah selesai dah, tapi tetap kada menganggap Allah itu wujud. Buktinya inya wani melanggar hukum-hukum Allah. Aturan-aturan Allah dilanggar. Padahal sudah belajar sifat wujud. Mun inya tahu Allah itu ada, senantiasa melihatinya, memperhatikannya, kada bakalan inya wani. Jadi guru sukupul itu setiap pagi membaca Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu mutali'un alayya. Tiap pagi. Allah itu senantiasa menyaksikan aku. Allah hadir di dalam diriku. Allah itu memperhatikan kepadaku. Itu setiap pagi latihannya. Ya. Setiap pagi latihannya. Siapa yang membiasakan membaca kalimat tersebut, a'anallahu ta'ala 'alal muraqabah. Allah akan menolongi dirinya agar inya bisa muraqabah, pangrasa diri-diri hati terus oleh Allah. Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau setelah mengadakan perjalanan panjang singgah di satu tempat di kaki gunung sambil bersandar istirahat di situ. Lalu tiba-tiba muncul seorang anak muda, seorang pengembala dengan kambing-kambingnya. Lalu didekati oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, wahai pemuda, bolehkah aku beli satu daripada kambingmu ini? Aku perlu untuk menyembelihnya. Kata si pengembala tadi, wahai Amir Mu'minin, saya tidak berani. Ini bukan kambing-kambing saya. Ini punya tuan saya. Tidak berani saya menjualnya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, biarlah kau jual ini satu aja. Jadi beliau ini menguji aja. Kau jualah satu. Kau katakan nanti kepada tuanmu, pemilik daripada kambing-kambing ini, satu daripada kambingnya diterkam oleh serigala. Maka kemudian terdiamlah si pemuda tadi sambil memandang ke atas. Kemudian berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kalau begitu, di mana Allah? Allah di mana? Kalau saya sampai menjual kambing ini, kemudian aku pun kemudian berdosa dengan tuanku untuk mengatakan kambing ini diterkam oleh serigala, apakah Allah tidak mengetahuiku? Apakah Allah itu tidur? Atau Allah itu tidak memperhatikan diriku? Mendengar ucapan si pemuda tadi, Sayyidina Umar Ibn Khattab yang memang lembut hatinya itu lalu menangis. Akhirnya dia bertanya kepada si pemuda tadi, wahai pemuda, di mana tuanmu berada? Bawa aku ke tempatnya. Dibawa ke sana. Sayyidina Umar, dia nyatakan di hadapan tuannya tadi, ujar Umar bin Khattab, aku beli ini aku bebas agar kau bebaskan dia sebagai budak. Aku beli ini anak muda ini. Kemudian aku juga beli akan kambing-kambing. Nah, dari riwayat ini mengajarkan kepada kita, seorang pemuda saja dia sudah terlatih muraqabahnya. Karena merasa terus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sanggup untuk mendustai dirinya, mendustai Allah Subhanahu wa taala atau mendustai siapapun. Kada berani berdusta. Kada berani. Muraqabah tadi. Itu latihan-latihannya. Jadi setiap gerak dan diam kita Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya. Wa annaka fi mukhallatatika
wa khalwatika mutaraddidun baina yaday. Waktu engkau berkumpul dengan manusia atau engkau dalam keadaan sendiri, itu engkau senantiasa berbolak-balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita di antara kerumunan manusia, tanpa kita sadari Allah perhatikan terus keadaan kita. Nah, fala yaskun fil malik wal malakut, maka tidaklah sesuatu yang diam ataupun bergerak yang ada di langit dan di bumi, ya, illa wajabbarus samawati wal ar mutthali'un alai, sang penguasa Allah Rabbul Jalil senantiasa memperhatikan akan dirinya. Ya'lamu kha'inatal ayun, Allah tahu akan khianatnya mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hatimu. Jadi seandainya kita ini adalah memiliki suatu ajam berencana hari ini, Allah sudah tahu, dan kita besok hari akan berencana, Allah sudah tahu. Padahal kita kada tahu besok ini anak berencana apa, sudah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui dari apa yang dirahasiakan, ya, dan apa yang disembunyikan. Barang siapa yang mantap di dalam rukubahnya, di dalam ibadahnya, dia tahu bahwasanya dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, raja daripada segala raja, maka hilanglah segala keraguan, was-wasnya hilang. Kada ada lagi was-was tu, kada lagi sudah. Atau karena penyakit was-was kah misalnya, kan macam-macam nih yang penyakit was-was nih. Ada yang beudu setengah jam hanya tuntung habis banyak. Ada nang mandi berjam-jam mandinya aja. Penyakit was-was ini kalau dibiarkan ini bebangatnya. Jadi caranya kayak apa? Biasakanlah kita membaca satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang tertera di dalam Wirdul Latif. Ya, Wirdul Latif. Apa bunyinya? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Itu dibaca diulang-ulang ya. Kalau ada orang penyakit was-was, kalau inya merasakan kadang-kadang waktu akan berwudu itu sudah mulai dikuasainya, maka sebelumnya dibaca dulu itu. Memang itu disunahkan gitu, bila anak bodoh membaca itu memang. Ya, buka kitab fikih, di antara adab-adab berwudu dan bagian daripada sunat kita berwudu setelah duduk, maka kita dianjurkan membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada engkau akan datangnya setan tadi. Jadi sebelum datang dia sudah minta lawan Allah. Sudah minta lawan Allah. Itu dibiasakan. Kemudian setelah itu di antara sunat berwudu lagi kita membasuh telapak tangan, batasnya itu kok, ini kok namanya. Nah, benar. Dia membasuh aja. Itu sudah sunat kayak ini sambil berdoa minta kepada Allah, Allahumma fas aidi min ma'asika kulliha, ya Allah, jagakanlah tanganku daripada bermaksiat kepadamu. Kayak apa anak bermaksiat tangan mun ini senantiasa berdoa setiap hari tidak kurang 5 kali. Bila bodoh membaca tangan ini, kadua ini tangan ini hendak menjuntan barang orang, menipu, ya, mengurangi takaran misalnya, atau memotong, ya, tipuan-tipuan dan macam-macam, kan mau tangan ini sudah terbiasa, ya, waktu dibasuh itu sambil memohon lawan Allah tangan dari itu karena bakalannya. Nah,
Dari mana datangnya daripada wasus atau bisikan itu? Asoidir anil jahli bimasalikis syariah. Sumbernya itu adalah karena kejahilan daripada jalan-jalan syariat. Kejahilan daripada jalan-jalan syariat. Lalu timbullah waswas. Allazi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Itu nama bisiki. Bila hendak sembahyang tu, itu nak terkumpul, tak rubut bubun setan-setannya tu. Hendak sembahyang. Nang sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, di was-wasinya. Nang sebelah kanan berpandir. Nang kiri berpandir pulang. Nang di belakangnya, depannya berpandir setan tadi. Jadi kita ini sudah kena karuan. Padahal kita ini mestinya waktu mengangkat takbir itu berniat. Tidak lagi memikirkan macam-macam itu. Ya. Sekalipun kita misalnya waktu itu hendak makamnya, kami juga dulu. Atau hendak makan karena sudah disiapkan hidangannya, makan dulu. Atau tamu sudah terlanjur mengetuk pintu, buka dulu pintunya. Baru kita angkat takbir sembahyang. Karena apa? Urusan duniawi ini mengganggu urusan akhirat kita. Diberesakan dulu urusan dunia ini sampai seberes-beresnya. Karena di dalam kitab Bogiyatul Mustarsyidin itu disebutkan ada beberapa perkara yang kita dianjurkan untuk menunda sholat dulu. Misalnya orangnya hendak buang hajat, sakit parut. Jangan dipaksakan sembahyang dulu, karena mau dipaksakan makruh. Anak bakameh dibawa juga di sembahyang, maharid kameh makruh. Ada tamu, layani dulu tamu, beres sudah, hanya kalau kita fokus. Karena di samping urusan-urusan kita yang begitu banyak itu, juga adanya bisikan-bisikan setan tadi. Ujar iblis yang memerintahkan anak buahnya, itu ada orang hendak sembahyang. Ayo, berikan bisikan dari segala arah. Kanan, kiri, depan, belakang, itu sudah nyembisik itu, macam-macam dah. Di situnya terkumpulan itu menurut. Nah, jadi waktu kita berniat itu di awal-awalnya itu merupakan rukun sembahyang. Karena niat itu letaknya ada dalam hati. Bukan di lidah kita. Nah, dustur di situ nang kita jaga. Allah. Sebab bila yang ada berniatan di dalam hatinya berarti dia telah menggugurkan satu rukun daripada sembahyang. Berarti pula sembahyangnya tidak bisa diterima. Karena ada berniat. Cuman usulnya ya. Tapi sebenarnya kada berniat. Nang payah ni pian nang sembarang milih imam sholat Jumat. Nang kada tapi paham nang mana nang syarat, rukun, khutbah dan sholat Jumat. Nah, kan dia mesti waktu itu berniat waktu mengangkat takbir itu sebagai imam, imaman di dalam hatinya. Kita kada tahu ini berniat imaman atau kada. Mun ternyatanya kada berniat, siapa nang bisa tahu? Ya, seandainya sembahyang itu tidak diterima, otomatis semua nang di belakangnya pun tidak diterima. Makanya penting itu bilanya seorang imam di dalam sholat Jumat, dia mesti paham, sadar bahwa berniat itu dia sebagai imam. Imaman, itu wajib tuh. Imaman lillahi ta'ala. Nah, dalam hatinya tuh, imam Allah. Mana pernah ada beritanya bahwa sembahyang Jumat kita ini kada sah? Ada kapan ada beritanya? Kalau pang masuk ke dalam HP pian tuh nah, berbunyi Jumat tadi kada sah aja sembahyangnya. Ada dah ya Allah. Ya Allah. وَتَذَبَّرَ مَعَانِ مَا يَقُولُ. Dan begitu pula orang yang menyadari bahwa dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian dia merasa selalu diperhatikan Allah di dalam ibadahnya itu, dia akan bisa mentadabburi daripada setiap makna yang diucapkannya itu. Siapa yang ngaku sembahyang husu, mesti dia paham dengan apa yang dibacanya. Nonsen ngaku husu kalau inya baca Fatihah ya kada paham terjemahan Fatihah. Mulai Allah Akbar tuh nah, kayak apanya anak husu, ati husu tuh nya paham. Makanya di dalam sholat itu ada beberapa komponen.
ada zikir, ada qiraah, ada haya, ada ta'zim, macam-macam dalam sembahyang itu. Itu mesti ada yang seperti itu. Sehingga bisa diterimalah daripada sholat kita tersebut. Fa'iza kanat ibadatuka zalik, apabila ini sembahyang ibadahnya sudah seperti itu, maka terbukalah baginya daripada pengetahuan-pengetahuan yang bahkan orang yang arif bilah pun tanpa bisa memsipatinya, memahaminya. Karena aku digambarkan sudah, kalau orang itu sudah kawan dengan itu, terbuka semuanya, terbuka. Nah, maka oleh sebab itu hendaklah di sini kata beliau, kita perlu adab. Perlu adab, kata Imam Ghazali, fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'addubal 'abdi az-zalil. Beradabnya kita di hadapan Allah secara zahir dan batin, bahwa kita ini adalah seorang hamba yang hina. Al-muznib nang banyak beisi dosa. Fi hadratil malikil jabbaril qahar, kita sedang berhadapan dengan sang penguasa, sang maharaja yang memiliki alam semesta ini. Bahkan diri kita, hajat kita, ya, ada di tangannya. Adab zahir kayak apa? Ya, adab zahir itu adalah yang kasat mata, yang bisa dipandang, yang bisa kita perhatikan, seperti pakaian, huzu zinatakum inda kulli masjid. Pakaian yang bagus bila hendak ke masjid. Jangan sembarangan gaya gasan guring. Ya, karena masjid tidak sama dengan tempat tidur kita. Nah, makanya setiap orang itu mesti dia di dalam masjid itu dijaga adabnya. Ya, dijaga adabnya. Sebab banyak sekali ucapan ulama, karena pembicaraan kita di masjid itu menyebabkan amal kita menjadi gugur semuanya. Amal kita gugur gara-gara pembicaraan kita, ya, di dalam masjid itu. Padahal kita kan berjam-jam jadi masjid, paling lama 2 jam udah belikan kita. Ya, perlu makan malam apa semuanya kan, kadang sampai lawas bandar juga kita. Nah, ini kita masih dalam mukaddimah ini lah. Sebentar lagi nanti akan masuk nih pada adab-adab sunnah Nabi. Mulai awal kita bangun guring dan sebagainya, nanti akan masuk beberapa sedikit lagi, beberapa baris yang masuk pada bahasan itu. Nah, jadi kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita menghadap di dalam ibadah kita ini, ya, dengan akhlak yang baik, ya. Dan kita harus melawan daripada keinginan hawa nafsu kita. Misalnya apa? Hubbud dunia di hadapan Tuhan. Cinta dunia jangan dibawa-bawa. Waryasah tentang kepemimpinan, hendak jadi ketua, macam-macam, jangan dibawa-bawa di hadapan Allah. Ya. Di dalam perkumpulannya, perbaurannya dengan manusia ataupun dia dalam kesendiriannya, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala beradablah sebagai apa? Ta'addubal 'abdi, seperti seorang hamba. Ujian Nabi apa? Aqulu kal 'abdi, aku makan, ujian Nabi, seperti hamba. Dan aku duduk, ujian Nabi, seperti hamba. Karena tingkatan hamba ini setinggi-tingginya pangkat sebenarnya. Jangan kita kira seperti budak, hamba. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditampakkan segala sesuatu yang tidak ditampakkan kepada manusia yang lain. Padahal apa? Asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya. Ya, seorang hamba sampai bisa masuk ke suatu tempat tembus yang tidak bisa dicapai oleh pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril kadang sanggup menembus, tapi si hamba tadi kawa. Dan justru keberuntungan didapatkan oleh sandalnya yang ikut masuk. Hah? Sandalnya kawa masuk.
Waktu Nabi Allah Musa alaihissalam menghadap Allah di dalam apa? Taklimnya berbicara dengan Allah itu disuruh lepas sandal dulu. Tapi untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu disuruh untuk lepaskan sandal. Itu kenapa? Karena kecintaan Allah begitu tinggi atas sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketinggian pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang itu. Kata beliau di sini, ya miskin. Pada adab ayuhal miskin. Ini kada pilih-pilih siapa aja ini miskin. Kita ini kada bisa siapa apa sudah. Zohiran wabatinan ini. Ya, miskin di sini disebut oleh Imam Ghazali. Ya. Az-zalil yang hina. Al-muznib yang banyak dosanya. Fi hadratil malikil jabbar. Al-Qahhar sang penguasa Allah. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Berusahalah engkau dengan sungguh-sungguh bahwasanya jangan sampai Tuhanmu itu apa? Jangan sampai Tuhanmu itu melihat kepada engkau manakala engkau waktu itu melanggar daripada aturan-aturannya. Kadakawa. Dan jangan sampai engkau itu tidak mengerjakan layuk kiduka haisu amaroka apa yang diperintahkan. Jangan sampai kada menggawi. Jangan sampai kada menggawi hal seperti itu. Walan takdir ala zalika illa antuza auqatak wa taraddab auradak. Kau tidak akan sanggup mengerjakan itu, Ujisidin. Kecuali dengan cara bagaimana? Membagi-bagi waktu kita. Menghadap Allah ini kan perlu ada schedule membagi waktu. Jam maghrib itu biasanya berapa? Isya berapa? Juhur biasanya waktu di kantor atau di pasar jam berapa mengerjakannya? Setelah apa misalnya? Itu harus dibikin rutinitas, harus dibagi-bagi, hah? Waktunya. Watarattab auradaka dan ditertibkan semuanyaan urutan-urutan ibadah kita. Kan masing-masing itu ada manung bisi beritan, bisi amalan hari Jumat hari ini atau waktunya setelah ini, setelah semenjur ini yang dibaca, habis asar ini dibaca. Nah, kan kadang-kadang kita apa? Ada bisi kayak itu. Nah, itu perlu uji sidin ditertibkan lagi seperti itu sehingga apa? Memudahkan kita. Min sobahika ila masaik mulai pagi sampai sore. Di dalam perputaran aktivitas kita sehari-hari, nah ini harus ada schedule-nya. Mulai kita bangun guring, melakukan aktivitas, kemudian kembali lagi guring lagi. Itu orang Islam dia punya tertib dan adab. Apa adab itu? Termasuklah di antara adab-adab kita adalah dengan berdoa. Bangun guring, berdoa. Masuk WC, berdoa. Keluar WC, berdoa, dan sebagainya. Kan ada dua itu. Masuk masjid, berdoa. Keluarnya, tata caranya, ada sebertan. Hanap masuk, lawan keluar, kada sama doanya. Kada sama tata caranya, ada sebertan. Kita ini tinggal menggawi aja lagi. Makanya hidup di sini, hidup di dunia ini, ujar para ulama, semuanya adalah mutaba'ah. Semuanya adalah mutabaah lawan Nabi. Mulai kita bangun guring sampai guring lagi, seluruhnya adalah mutabaah. Apa harapan mutabaah ini? Murafaqah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhirat kau bakal rubut lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Makanya jalan menuju Allah mesti melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-turuqu ilallah masdudatun ila malik tafa asara rasul. Semuanyaan jalan terkunci menuju Allah kecuali jalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkahannya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan taat, di dalam keadaan ibadah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Ya kan wanistahin. Suratul mustaqim suratul lajin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumain kudakwa ja'alna miman yusari ifyiridha. Kudaturina wadiyansi waqlata ja'alna miman khalafa ambak.